petualang ada sedikit info juga. Secara kelihatan atap pos 4 menanjak sedikit, jalur dialihkan ke sebelah kiri karena kebakaran yang cukup parah. Dan kita dibelibirkan ke kiri. Nih, dari atas pos 4 kebakaran sudah merata di jalur kiri maupun kanan, dan kita melalui bagian yang terbakar. Ini bisa dilihat begitu hitam, dan ini jalur barunya. Hati-hati. Nah, ini jalur barunya. Atas pos 4. Menjelang sabana pertama, depannya juga. Oke, sobat petualang, kita lanjut perjalanan kembang pohonnya. Lumayan besar. View dari depan warung Muhyim. Ini dia pemandangannya, masih hitam semua. Habis habis warungnya, tapi sudah dibersihkan. Sudah diperbaiki dan sudah berdiri kembali dengan kokoh.